Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullahu jami'an, semoga Allah merahmati kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai'. Wa idza qataltum fa ahsinu qitlah. Wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibha. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu." Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka berbuat baiklah dalam membunuh. Apabila kalian menyembelih, maka berbuat baiklah dalam penyembelihan. Hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan membuat nyaman hewan sesembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada segala sesuatu, yang kalau kita simpulkan, berbuat baik kepada segala sesuatu, yakni berbuat baik kepada khaliq dan kepada makhluk. Berbuat baik kepada khaliq, sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dengan cara kita beribadah kepadanya seakan-akan kita melihatnya. Jika kita tidak bisa beribadah seakan-akan kita melihatnya, maka yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala melihat ibadah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya mal ihsan, beliau mengatakan al ihsan anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Ihsan kepada Allah adalah hendaknya engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, maka yakinlah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihat ibadah anda. Anjuran untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memperbagus ibadah-ibadah kita di hadapannya. Karena ibadah yang kita lakukan baik di tengah keramaian atau di malam hari yang sepi, dilihat dan disaksikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kita mengikhlaskan ibadah kita dan memperbagus ibadah kita di hadapannya. Kemudian yang kedua, ihsan kepada makhluk. Yang kalau kita bagi ihsan kepada makhluk, yakni ihsan kepada manusia, ihsan kepada hewan, ihsan kepada tumbuh-tumbuhan, dan ihsan kepada lingkungan kita. Ihsan kepada manusia, ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Ihsan kepada manusia yang hukumnya wajib seperti ihsan kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 36 berfirman, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Beribadalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian dengan sebaik-baiknya. Lihat bagaimana dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menggandengkan antara haknya
dan hak kedua orang tua. Ini menunjukkan agungnya hak kedua orang tua. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Rabbmu memerintahkan kamu supaya kamu tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Apabila kedua orang tuamu atau salah satunya telah mencapai usia lanjut, maka janganlah kamu katakan kepada keduanya ah, wala tanharhuma, janganlah kamu membentak keduanya. Wa qul lahumā qawlan karīmā, katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Wa khfid lahumā janāha dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Walaupun pendidikan kita tinggi, gelar yang kita raih banyak, profesor, doktor dan seterusnya, dan orang tua kita tidak lulus sekolah, tidak lulus SD, tidak lulus SMP, kita tetap rendahkan diri kita di hadapan kedua orang tua kita. Karena kita bisa menjadi orang yang sukses berkat kedua orang tua kita. Hendaknya kita rendahkan diri kita di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan ucapkanlah wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah memeliharaku ketika aku masih kecil. Ini ihsan kepada manusia yang hukumnya wajib. Kemudian ihsan kepada manusia yang hukumnya sunnah, yakni dengan memberikan bantuan fisik, harta dan ilmu kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa tu'inu rajula fi dabbatihi, fatahmilu lahu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha shadaqatun." Engkau membantu seseorang menaiki kendaraannya atau mengangkat barangnya di atas kendaraannya, itu adalah sedekah. Membantu orang lain mengangkatkan barangnya di atas kendaraannya, ini adalah sedekah. Memberikan bantuan fisik adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu, perkataan yang baik, membuat senang orang lain, ini adalah sedekah. Ini contoh-contoh ihsan kepada manusia yang hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua, ihsan kepada hewan, yakni dengan cara memberi makan dan minum kepada hewan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan kepada kita seorang pelacur yang berbuat baik kepada seekor anjing yang kehausan. Dia melihat anjing yang sedang kehausan, lalu dia turun ke sumur mengambil air dengan sepatunya. Dia berikan air itu kepada anjing yang kehausan. Gara-gara perbuatannya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah jami'a, perbuatan baik kita kepada hewan ini bisa menghapus kesalahan-kesalahan kita. Dan berbuat baik kepada hewan ini dianjurkan dan dituntut ketika kita menyembelih hewan sembelihan. Dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibha wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dhabihatahu." Apabila kalian menyembelih hewan, maka berbuat baiklah dalam penyembelihan. Hendaknya salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan membuat nyaman hewan
sembelihannya. Walhasil, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullahu jami'an, segala kebaikan yang kita lakukan itu akan membuahkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illa al-ihsan, tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Yunus ayat 26, Allah berfirman, illadzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala surga dan ada ziyadah, ada tambahan, yakni pahala atau balasan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang sangat nikmat setelah nikmat surga, nikmat melihat wajah Allah yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Al-A'raf ayat 56, Allah mengatakan, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berbuat baik kepadanya dan berbuat baik kepada makhluk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV, BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.